Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu. Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C. Bagi orang-orang yang baru mau mencoba jadi barista mungkin atau belajar industri kopi, jangan takut gitu. Pasti ada jalannya untuk kita bisa berkarir dan ujungnya tuh nggak cuma jadi barista sebenarnya, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Mau nggak dia untuk belajar hal lain di industri ini? Hai, ketemu lagi di podcast Kudos, Kisah Unik Diaspora Indonesia episode 2, di mana kita akan berbagi cerita dan pengalaman yang seru-seru tentang masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai negara. Betul, bisa tinggal atau sedang berkunjung, tapi memiliki cerita yang bisa dibagi, di-share. Kadang ceritanya sedih, kadang lucu, kadang bikin kesel, tapi juga menginspirasi. Kesel menginspirasi gimana, gimana ya? Gimana, itu agak susah ya? Agak susah, tapi bisa sih, jengkel gitu, tapi saya terinspirasi. Nah, kalau hari ini saya pengen cerita sesuatu nih, Van. Iya. Jadi kan kemarin itu saya lagi pergi ke coffee shop. Dan tahu kan ya gimana suasana coffee shop tuh, pasti ada sesuatu tuh yang membuat suasana hati tuh jadi enak banget. Entah itu apa ya, itu baunya atau mungkin musiknya yang kadang-kadang tuh membuat saya tuh jadi pengen, eh seru juga ya kalau misalnya bisa jadi barista. Woi. Gitu. Jadi kamu memang pengen menjadi orang yang bisa meracik kopi dengan hasil yang nikmat gitu ya? Iya, jujur saya udah minum kopi dari SMP. Bahkan anak-anak sekarang nih udah dari SMA tuh udah pada ngopi ya. Iya, SMP udah ada beneran nah, sih. Nah iya kan, tapi ya pengen tahu aja gitu sebenarnya perjalanan seorang barista itu seperti apa sih? Maksudnya profesi, lalu juga pengalamannya itu didapat dari mana? Apakah itu belajar sendiri atau gimana? Kalau gitu pas banget. Gimana? Pas banget, langsung aja nih kita seduhin di sini bintang tamu kita. Bintang tamu diseduh ya, bukan kopi lagi. Iya, ya? Langsung tuh, langsung berwujud kan. Nih, lihat nih, dari latte art langsung berwujud, hidup beneran. Oh, ini jadi yang kayak gambar kucing, beruang gitu-gitu ya, yang hidup ya. Ini orang, masa kucing sih? Meong. Ya, ini langsung aja di sini ada tamu kita di Kudos kali ini. Seseorang yang bisa dibilang sebagai seorang kopi profesional. Jadi sebutannya itu kopi profesional ya. Karena sebenarnya turunannya banyak juga sih ya. Kalau saya sebagai yang awam mungkinnya barista tuh ya udah yang buat kopi gitu. Buat kopi doang. Iya. Mbak saya enggak. Juga di rumah juga bisa buat kopi. Mas mau kopi? Boleh, Mbak. Kopi barista. Oh. Apakah seperti itu? Nah, ini tanya ke siapa nih kita ya? Nah, ini nanyanya ke yang memang seorang barista dan bukan hanya barista tapi berprestasi juga di kancah nasional dan internasional. Wow. Dia adalah Rian Wibawa. Oke, langsung aja kita ajak kenalan ya. Iya. Hai semuanya, saya Rian Wibawa. Barista dan coffee professional dari Indonesia yang sedang berada di Washington DC. Coba bisa dijabarkan nggak coffee professional? Berarti apa aja yang dikerjakan oleh Rian? Okay, sebenarnya mungkin berawal dari barista dulu waktu itu. Jadi belajar mengenai bikin coffee, beverage yang base-nya menggunakan coffee. Cuman kalau sekarang bisa dibilang melebar, nggak cuma melihat industri coffee dari bikin kopinya aja, tapi juga gimana sekarang aku bisa untuk doing training, juga mungkin sebagai consultant untuk sebuah coffee shop. Jadinya dari awalnya hanya membuat coffee untuk customer, ternyata terbuka jalan yang sangat banyak untuk bisa berkarir di industri coffee. Oh. Udah berapa tahun sih Rian berkecimpung di dunia kopi secara profesional? Mungkin bisa dibilang 8 tahun ya. 8 ya, tahun. Dari tahun 2011. Dan kamu memang peminum kopi dari kecil? Enggak. Jadi 2011 itu bekerja sebagai part-time barista, itu pertama kalinya mengenal kopi. Itu enggak pernah minum kopi dulu tapi? Minum sih, tapi yang instan. Yang udah gampang racikan lah dibuatnya, ya, betul. Nah, 8 tahun yang lalu, kita bicara kalau sekarang ini bicara kopi, apalagi bisnis kopi gitu ya, atau nongkrong di coffee shop gitu ya, itu menjadi sesuatu yang kayaknya jadi sebuah tren dan gaya gitu. Dan kalau dulu
awalnya kan kopi ya udah nongkrong di warung kopi. Memang dari dulu sih budaya Indonesia seneng banget nongkrong di warung kopi gitu ya. Tapi di pinggir jalan. Kok sekarang tuh lebih ke bentuk coffee shop. Dan kayaknya kalau misalnya menjadi seorang barista tuh kayak tadi Dania bilang kayaknya keren gitu. Sementara 8 tahun yang lalu itu kan belum seperti sekarang nih gitu. Nah apa yang men-trigger Rian bisa akhirnya memilih untuk terjun ke dunia kopi? Ada gak ada satu titiknya? Nah ini lucu sih sebenarnya ceritanya. Awalnya mungkin gak sengaja untuk jadi seorang barista. Karena waktu tahun 2011 yaitu masih kuliah. Terus iseng mau cari kerja paruh waktu. Nah yang waktu itu gampang untuk apply. Bukan gampang sih, tapi yang membuka jalur untuk bisa bekerja paruh waktu yaitu di salah satu retail coffee shop di Jakarta. Ya udah, reason untuk bekerja waktu itu sebenarnya juga nggak mengejar untuk bisa berkarir di coffee industrinya, nggak kepikiran juga buat belajar lebih banyak soal coffee. Yang penting cari pengalaman kerja, terus cari tambahan uang, terus biar lebih mandiri. Oke, jadi semata-mata untuk cari kerja aja waktu itu ya. Betul. Dan lalu tertarik, nyemplung deh abis itu. Kita belum ngomongin soal prestasinya nih, boleh juga nih biar kenalan lebih akrab nih. Oke. Jadi setelah di sana bekerja sebagai barista, lalu bagaimana waktu itu sampai akhirnya mengikuti kompetisi-kompetisi? Oke, jadi awal menjadi seorang barista itu benar-benar buta atau benar-benar nggak tahu soal kopi. Akhirnya belajar, ketemu dengan kopi setiap hari, menemukan bahwa oh ternyata kopi itu punya rasa, bisa beda-beda. Akhirnya tertarik untuk belajar lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Udah belajar, akhirnya melihat bahwa oh ternyata di Indonesia sendiri ada loh kompetisi barista. Ada loh kompetisi untuk gimana sih barista itu meracik kopi lalu disajikan ke jurinya lalu dipresentasikan. Di tahun 2015 akhir kalau nggak salah waktu itu tertariklah untuk mengikuti salah satu kompetisi di Jakarta dulu regional, yaitu Indonesia Brewers Cup. Nah, itu kompetisi Brewers Cup pertama kali yang dilakukan di Indonesia juga di tahun itu. Karena tahun-tahun sebelumnya belum ada tuh Brewers Cup. Apa itu Brewers Cup? Brewers Cup itu kompetisi menyeduh bisa dibilang. Jadi kita diharuskan untuk menyeduh kopi dengan 3 alat manual brew yang sama, lalu kita presentasikan kopinya, lalu juga kita seduhkan kopinya dan kita sajikan ke juri. Gitu. Oke. Secara manual, kopinya itu yang diseduh sama beans-nya. Yes, kopinya itu sama, kita bawa sendiri, tapi ada lagi satu round di mana kopi yang kita seduh itu adalah kopi yang sudah disediakan oleh panitia. Oke. Jadi kita harus mencoba mencari rasa yang maksimal dari kopi tersebut. Terus hasilnya? Hasilnya Rian keluar sebagai juara nasional. Juara nasional di tahun itu. Kudos. Ini namanya juara nasional. Terus ikutan ke yang tingkat dunianya ya, dikirim secara internasional ya. Iya, betul. Wow. Jadi waktu udah menang di nasional, mewakili Indonesia di World Brewers Cup tahun 2016, waktu itu di Dublin, di Irlandia. Wow. Di situ istilahnya berkompetisi dengan 36 negara waktu itu. Nah sedikit aja, tadi kan kamu bilang yang dicari itu adalah rasa kopi yang maksimal. Itu maksudnya apa tuh Rian? Jadi biasanya kita ada kertas penilaian kita bilangnya pada saat kita kompetisi, yaitu ada yang dinilai ada aroma, ada flavor, ada acidity, body, aftertaste, dan juga balance. Nah gimana caranya kita membuat kopi ini bisa mendapatkan nilai maksimal atau nilai yang terbaik dari kriteria yang ada di kertas penilaian tersebut. Nah kalau misalnya dalam sisi round yang kita dikasih kopi lalu kita harus menyeduh sendiri, nah gimana caranya kita membuat kopi itu satu yang pasti nggak pahit, nggak keluar rasa atau karakter negatif dari si kopi tersebut yang membuat ketika juri meminum atau mencoba menilai menganggap bahwa kopi itu kurang maksimal. Kalau menyeduh kopi kan taunya itu hanyalah rasa pahit kopi. Yeah. Tapi nggak ngerti gitu kalau misalnya memang ada aroma. Makanya kalau sekarang dibungkus-bungkus kopi itu kan ada yang kayak aroma leci. Gitu ya. Notes-nya, betul. Ada aroma buah nangka yang waktu itu sempat kita bikin di kantor juga ya, Van ya. Buah durian. Oh nggak, kalau itu dicampur ya.
Itu mungkin kopi sama durian jadinya langsung berdua. Oke, jadi itu yang dilakukan oleh Rian sampai akhirnya bisa keluar sebagai juara nasional, ikutan mewakili Indonesia gitu ya. Betul. Dan karena bisa mengeluarkan rasa kopi secara maksimal. Dan Indonesia itu kan kaya ya sama kopi ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, biji kopi yang dihasilkan tuh rasanya beda-beda sebenarnya ya. Betul. Tapi gini Rian, kalau misalnya untuk peminum kopi yang pada umumnya nih, yang banyak nih gitu ya. Banyak gitu, misalnya orang yang gini, ah buat gue sih kopi sama aja rasanya pahit. Gitu kan ya, kopi pahit gitu. Nah itu apakah kopinya yang salah? Maksudnya bukan kopi yang salah ya, maksudnya apakah memang jenis kopinya yang seperti itu, yang mau diapain aja jadinya pahit, atau memang cara menyeduhnya yang kurang tepat? Mungkin sih kalau aku bisa bilang kebiasaan minum kopinya. Karena kalau aku berkaca dulu, aku juga sebelum tahu kopi itu rasanya beda, ya aku taunya kopi itu pahit. Iya. Yeah. Namun pada saat udah mencoba beberapa kopi yang berbeda, lalu juga melihat industri yaitu specialty coffee, baru terbuka lah bahwa oh kopi itu memang rasanya beda-beda. Jadi sebenarnya untuk beberapa peminum kopi yang masih berpikir bahwa kopi itu pahit, harus mencoba berbagai macam kopi yang berbeda sih. Dan kalau bisa kopi yang memang menghasilkan rasa yang berbeda-beda juga gitu loh. Oke. Okay. Okay. Itu. Dan itu industri yang berbeda ya, specialty coffee itu ya. Yang kita sebut sekarang mungkin ya bisa dibilang ya specialty coffee gitu. Jadi originnya berbeda. Lalu yang tadi dibilang badannya adalah kalau sekarang beli coffee bagnya biasanya ada tasting notes-nya, ada yang bisa dibilang rasanya kayak leci, terus juga ada yang bisa dibilang rasanya coklat, lemon. Nah, itulah uniknya sekarang industri coffee, jadi bisa memberikan experience yang berbeda ke peminumnya. Dan kualitas biji kopinya juga berbeda tentunya kalau specialty coffee ya. Iya, betul. Oke. Boleh jadi curhat dikit juga enggak? Jadi sharing cerita. Okay, tadi nanya sebenarnya itu pengalaman pribadi. Oh, pantas. Oke, jadi sekarang kita gantian. Oke, bukan. Ini cuma cerita. Ini cerita adalah tempat soal kita mendengarkan dan juga lu kesah mungkin ya curhat. Iya. Jadi, Anda meminta kami menjawab. Gitu. Gantian nih saya jadi hostnya. Itu dari siaran radionya. Oh, gitu ya. Hati-hati loh kamu. Hati-hati. Kayaknya berapa itu ya lo? Gitu ya. Saya sering dengar juga sih lo. Kamu belum lahir kali Rian. Oh, udah tahu, udah sering dengar. Udah pas lu nangis sama ibunya di setelah lagi acara itu. Gimana Pak? Jadi dulu aku juga kalau minum kopi itu dicari justru yang dark roast, yang pahit. Karena aku suka dikasih krim yang banyak dan gula. Nah itu dia. Jadi manis, creamy, tapi masih ada pahit kopinya. Iya. Ya kan, wah enak banget. Sampai suatu saat aku tuh minum kopi diseduhin. Ini emang orangnya emang jago kali ya, dan baru tahu belakangan kalau itu namanya specialty coffee yang tadi disebut sama Rian. Specialty coffee itu berarti ada grade-nya ya Rian ya. Iya. Nah diseduhin lah pertamanya itu kopi Guatemala waktu itu. Wah gila, kok enak banget ya gitu. Iya. Gak dikasih apa, cuman iseng. Kopi doang itu ya, hitam. Kopi doang, kopi hitam gitu. Terus akhirnya nanya-nanya gitu kan, akhirnya terangin sama si yang nyeduhnya. Oh iya, ini apa namanya, dia mengeluarkan rasa ini coklat, ada coklat tapi juga ada manisnya tuh dari kayak brown sugar gitu. Oh iya bener banget, enak banget. Iya, nah, iya. Terus yang kedua diseduhin lah kopi Sulawesi. Oh gitu. Oke. Terus Sulawesi dibilang ini karakternya beda nih, coba nih gitu. Dicobain, pas dicobain, wah iya gila, ada kayak langsung ada itu titik pertamanya, baru akhirnya jadi nyari. Baru ngeh kalau kopi itu rasanya beda-beda gitu ya. Iya. Nah, mungkin seperti itu yang tadi Rian cerita ya. Iya, betul banget. Coba kopi yang berbeda-beda. Betul. Ya. Oke. Okay. Nah, terus gimana dong Rian untuk kita bisa, kalau menurut Rian nih gitu ya. Kalau aku kan karena memang jadi customer nih gitu. Nah kalau Rian nih yang menyeduh gitu, gimana nih caranya bisa untuk meyakinkan orang, setiap orang yang datang dengan udah asumsi bahwa enggak kopi itu pahit, pokoknya harus gue kasih krim sama gula gitu. Itu biasanya Rian gimana nih sebagai seorang brewer, sebagai seorang barista, coffee professional, coffee professional. Biasanya cari tahu dulu si customer ini suka karakter rasa kopi itu seperti apa. Gitu. Jadi karena kopi kan berbagai macam ya karakternya, bisa ada yang acidity-nya tinggi, ada yang tidak ada acidity-nya, ada yang dominan rasa buah, ada yang lebih balance. Jadi biasanya aku tanya dulu sama customer-nya, sukanya karakter kopi yang seperti apa sih? Nah dari karakter kopi yang mereka sampaikan, biasanya aku akan memilih kopi yang mungkin akan cocok untuk mereka minum. Oke, berarti udah ahli banget ya Van ya. Jadi tanya dulu. Udah tahu.
oh kalau suka yang manis, coklat. Yes. Kopinya ini. Iya, kopinya ini. Nangka, durian, itu beli buah aja. Atau disuguhin dulu, suruh emut-emut, baru dikasih kopinya. Kan bener kan ada durian-duriannya gitu kan. Saya gak bohong loh. Iya. Atau kalau untuk customer yang tetap enggak, saya misalkan enggak mau coba. Saya suka untuk kalau misalnya saya lagi nyeduh, saya kasih aja sampel satu untuk at least dia mencoba kopi yang memang sedang kita sajikan di kafe gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi biar dia dapat experience. Mungkin dia takut buat mencoba, mungkin dia berpikir bahwa enggak. Enak, pahit. Nah, enak gitu. Pahit pasti kan. Cuma kan siapa yang tahu kalau belum dicoba. Betul, gitu. Betul. Nah, bicara balik lagi tadi kita ke specialty coffee. Berarti sebenarnya kalau ingin merasakan kopi-kopi yang memiliki karakter beda-beda secara asli, itu cari specialty coffee. Kategori specialty coffee ini gimana, Rian? Jadi mungkin kalau sekarang penilaian specialty coffee itu nggak cuma dari sisi nilai kopinya. Memang itu juga dibutuhkan. Ada penilaian kopi yang dimana dinilai oleh seorang Q grader dan bisa diasumsikan bahwa kopi yang nantinya dijual di pasaran itu adalah grade-nya specialty. Tapi seiring berjalannya industri kopi ini nggak cuma soal ngomongin nilai kopinya aja nih. Tapi gimana ketika kita masuk ke coffee shop itu, seperti mungkin tadi yang Kang Irfan bilang, baristanya bisa menyampaikan dengan baik gak? Baristanya bisa nge-guide customernya gak? Jadi itu udah kayak satu full package. Dimana kalau kita datang ke coffee shop, kita sebut itu specialty coffee, kita dapat experience yang Berbeda. Kita bisa jauh lebih mengenal soal coffee-nya, baristanya dengan sangat informatif memberitahu soal coffee yang kita minum. Barista yang mengerti preference kita, barista yang bisa menggait kita untuk jadinya, wah saya suka banget jadinya sekarang minum coffee gitu. Jadi gak cuma soal kualitas coffee-nya, walaupun memang itu juga jadi satu poin penting pada saat kita bilang apakah kopi ini masuk ke specialty coffee. Tapi bukan berarti oh kopinya udah nilainya bagus, udah menyentuh kategori specialty coffee. Tapi pada saat di cafe atau pada saat mau di-serving ke customer, si barisnya sendiri gak bisa menyampaikan dengan baik, gak bisa menggrab customernya untuk lebih mengenal lagi soal specialty coffee gitu. Iya, karena sekarang pelanggan juga sudah semakin pintar dan curiosity-nya juga semakin tinggi. Betul. Untuk mengenal apa sih yang dikonsumsi gitu ya, Rian. Betul. Jadi gak asal diracikin kopi aja deh, bikinin kopi, tapi saya pengen tahu ini kopinya dari mana. Betul. Bahkan mungkin ada yang ingin tahu juga ini perusahaannya seperti apa. Betul. Gitu, apakah Betul. Sejahtera dengan karyawannya. Betul. Seperti itu. Betul. Gitu ya, jadi harus tahu gitu ya sebagai coffee professional / barista gitu ya. Yep. Hey guys, kalau mau tahu lebih banyak lagi seputar kisah diaspora Indonesia yang unik-unik atau cerita menarik dari Amerika, tonton Amerikui di YouTube channel VOA Indonesia. Jangan lupa ya, Amerikui di YouTube channel VOA Indonesia. Sebagai penikmat kopi, terkadang kita disodorkan pilihan yang sulit, namun cukup menggiurkan setiap paginya. Beragam kopi seperti menanti untuk dinikmati. Black coffee, latte, cappuccino, iced coffee, atau pour over. Simpel kedengarannya ya. Namun bagi penikmat kopi, pilihan tersebut bagaikan juru kunci menuju kesuksesan di hari yang akan dijalani. Jika pilihan tersebut tidak sesuai dengan lidah atau hati, bisa jadi timbul ketidakpuasan dalam menjalani hari. Nah, disinilah seorang barista berperan dalam membantu memilih kopi yang tepat untuk memulai hari. Masih di Kudos, podcast VOA Indonesia, bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman. Kita juga masih bersama Rian Wibawa. Sebagai coffee professionals nih ya, Rian, kan sudah 8 tahun lah ya. Yep. Waktu di awal kan memang hanya ingin mencari pekerjaan dan gak pernah terpikir gitu untuk terjun lebih dalam lagi ke industri kopi ini.
Nah, kalau dilihat sekarang sebagai barista, coffee professional, apakah ini menjadi sebuah pekerjaan yang menjanjikan menurut Rian? Kalau aku bisa lihat dari sisi industrinya yang berkembang ini, apakah itu menjanjikan? Ini akan berkembang terus pastinya. Dan ketika sebuah industri berkembang, berarti akan ada kesempatan untuk individu-individu untuk bisa berkembang juga di industri ini. Jadinya kalau bisa aku bilang, mungkin bagi orang-orang yang baru mau mencoba jadi barista mungkin, atau belajar di industri kopi, jangan takut gitu. Karena pasti ada jalannya untuk kita bisa berkarir. Dan ujungnya tuh gak cuma jadi barista sebenarnya, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing, mau gak dia untuk belajar hal lain di industri ini gitu. Iya, ya seperti tadi ya, memberikan training, lalu juga salah satu jalannya juga mengikuti kompetisi. Iya, betul. Dan orang tua mendukung gak? Karena kan maksudnya kalau melihat gitu ya, orang tua tuh, oh kamu jadi insinyur aja, jadi ya dokter ampun, gitu insinyur, ya dok. Nah sekarang, mama, papa, aku ingin menjadi coffee professional. Mungkin kalau ditanya 8 tahun yang lalu, mungkin orang tua agak, apa ya istilahnya ya, agak kurang setuju dengan apa yang aku kerjakan. Karena ya itu benar banget kata Mbak Dani adalah, kalau dilihat 8 tahun yang lalu, sebuah karir yang baik itu adalah lulus kuliah, jadi sarjana, kerja di perkantoran, kerja di sebuah perusahaan, di kantor, pakaiannya rapi, ya kan, pergi jam pagi pulang sore, pulang sore pulang jam gitu 5, kan, ya, kerjanya di depan komputer, ya kan, rapi semuanya, itu dikatakan sebagai sukses gitu kan. Tapi ternyata di situ aku merasakan, mempertanyakan juga apakah aku bisa ya untuk bisa berkarir di industri ini, apakah memang ada istilahnya jalannya. Ya seiring berjalannya waktu aku berpikir bahwa kayaknya apapun yang aku kerjakan, yang penting aku yakin pasti ada jalannya. Bersyukur banget sampai di titik ini, ya orang tua pun bangga sama aku jadinya, karena melihat perjalanan aku dari awalnya mungkin orang tua juga agak ragu ya, ini barista doang nih kerjaannya gitu kan, bikin kopi doang, apalagi dulu mungkin gak ada yang mengenal profesi barista. Mungkin kalau waktu 8 tahun yang lalu kerja menyajikan kopi, masih dianggapnya waiter, Pelayan gitu kan ya, di sebuah kafe gitu. Dan ya untungnya sekarang ini karena industrinya juga berkembang, banyak di exposure yang di istilahnya diberikan oleh mungkin media, juga mungkin oleh pemerintah mengenai industri kopi. Melihatnya jadi mungkin orang tua pun akan mendukung bahwa ternyata ada loh industri kopi. Ternyata karirnya apa aja sih yang bisa dijalani di industri ini. Gitu sih kalau aku bilang. Kalau di Indonesia untuk belajar menjadi seorang profesional itu ada sekolah institusinya gak sih untuk menjadi seorang kopi profesional saat ini nih? Mungkin bukan sebagai kopi profesional ya, mungkin tapi bisa dibilang belajar kopinya dulu, belajar untuk menjadi seorang barista. Dan tapi menurut aku itu hanya belajar luarnya saja. Belajar ya gimana cara kita menyeduh kopi yang baik, gimana caranya merasakan kopi yang berbeda-beda, gimana caranya mungkin membuat latte art, gimana caranya untuk mengetahui kopi tentang historinya. Gak ada yang intens seperti sekolah yang seperti 1 tahun sekolah mengenai kopi, sarjana, gitu ya. Mengenai kopi gak ada SKO. Sih belum, jadi istilahnya cuma istilahnya sekolah barista kita bilang. Jadi mungkin sekitar cuma 3 hari, 5 hari belajar mengenai kopi. Tapi kalau untuk mau mendalaminya lebih lanjut, ya harus benar-benar terjun ke industrinya sih. Harus usaha sendiri, mengulik sendiri begitu ya. Betul. Mungkin datang ke coffee shop, kenalan. Betul. Karena itu, sekarang, itu juga yang aku lakuin dulu gitu. Karena aku kerjanya di bisa dibilang chain coffee shop. Jadi aku penasaran dengan industri di luar chain coffee shop itu, yaitu specialty coffee. Apa sih sebenarnya specialty coffee? Apa sih yang bisa aku dapat? Apa sih bedanya dengan tempat yang aku kerja sekarang ini? Tapi waktu kamu pergi ke coffee shops di luar tempat kerja kamu nih ya, terus kamu kesana, pengen belajar dong, itu mereka menerima dengan senang hati atau misalnya, gak mau nanti ini ide gue dicuri, nanti ilmu dicuri nih gitu. Nah untungnya coffee shop yang aku datangi dan aku kenal barista-baristanya itu, mereka sangat open banget untuk sharing informasi dan ilmu mengenai kopi. Jadi istilahnya apa ya, indahnya industri kopi adalah banyaknya
pelaku-pelaku industri ini saling berbagi antar sesama. Iya. Gitu. Jadi nggak yang gue mau sukses sendiri. Ya mungkin ada yang seperti itu, tapi banyak juga kok pelaku industri kopi yang mau untuk membantu. Misalkan ada barista yang baru belajar, atau mungkin ada owner coffee shop yang baru aja membuka coffee shopnya. Mm-hmm. Banyak kok yang pasti akan membantu nantinya gitu loh. Oke. Dan jadi memang sekarang karena lagi kesempatan lagi berkembang banyak, kalau mau terjun, terjunlah. Saat ini lagi terbuka betul, ya. Betul. Sekolahnya ibaratnya jadi di mana-mana sebenarnya ya. Betul. Ya. Oke. Nah, sekarang bicara soal rumahan dulu nih. Kalau kita mau jadi barista rumahan. Mm-hmm. Kan memang si idealnya, wah pengen juga nih jadi seorang kopi profesional atau seorang barista, kerja gitu ya, berkarir juga di dunia perkopian. Tapi ada juga kan yang pengen, wah saya gak ada waktu buat itu, tapi saya adalah penggemar kopi, ini penggila kopi, dan saya ingin setiap hari bisa merasakan kopi yang enak di rumah sendiri. Nah, boleh dong nih bagi-bagi tips. Share dong gimana nge-brew kopi yang enak. Yang enak gimana nih untuk bisa maksimal ngeluarin rasanya? Wah, saya sering banget sih ketemu peminum kopi yang jadi penyeduh kopi di rumah. Itu loh tepatnya. Jadi step awalnya mungkin ya beli alat-alat kopi yang bisa dipakai di rumah. Oke. Apa sih standarnya, dari apa aja coba? Yang basicnya nih? Yang basicnya mungkin ya punya dripper. Oke. Keren punya cangkir. Punya cangkir pasti punya lah ya di rumah ya. Punya kopinya dah. Punya kopinya betul. Jangan minta tetangga mulu. Iya gitu. Kalau suka manual brew, biasanya mereka akan punya dripper. Oke. Okay. Yang paling mudah mungkin punya coffee press. Terus apa? Air panas jangan lupa. Oh, air panas. Bener nggak? Penting itu. Iya. Bukan buat mandi doang. Buat mandi doang ya kan. Sama, bener tadi kata Kang Irfan adalah kopinya. Apalagi sekarang. Coffee shop udah banyak di mana-mana. Roaster juga banyak di mana-mana. Gampang banget untuk kita bisa dapat coffee dan kita bawa di rumah. Nah, yang paling penting adalah saran aku kalau beli coffee dari sebuah coffee shop, misalkan satu bag, jangan digiling dulu sih. Oh, gitu ya. Jadi harus punya grinder dong. Iya, sebenarnya sih kalau bisa punya grinder. Tapi itu investasi di rumah. Dong. Investasi juga sih sebenarnya. Kalau hitung-hitung jadi ngirit kan? Oh, iya benar. Jadi ngirit betul. Ngopinya jadi di rumah gitu kan. Yeah. Bawa dari rumah gitu. Betul, betul. Dan itu kan jadinya kan aromanya tersimpan ya di biji kopi itu ya. Freshness-nya kalau bisa kita bilang tersimpan. Oh, kesegarannya. Yes, dan grinder itu juga kan juga banyak yang manual, jadi enggak perlu yang harga yang mahal dengan mesin dan bisa yang manual juga ya. Betul, sekalian betul. Olahraga kan. Sekalian olahraga. Enggak usah bayar gym. Enggak usah bayar gym nanti. Oke. Asal gantian aja ya, jangan tangan kanan mulu ntar kanan yang gede gitu kan. Oke, okay. Jadi kopinya, terus gitu siapin alat-alatnya. Kalau bisa beli memang masih dalam bentuk beans-nya. Di grind sendiri setiap kali mau diseduh. Iya. Terus apa lagi? Dan yang aku lihat di sini, beberapa coffee shop itu biasanya membuka free kelas mengenai gimana sih cara menyeduh yang baik. Oh, sekarang banyak ya? Banyak banget. Jadi, di Indonesia juga banyak. Di Indonesia juga banyak workshop atau seminar. Datang aja dan jadi tahu, oh sebenarnya apa sih yang saya harus lakukan di rumah, apa sih yang saya harus lakukan ke coffee-nya, gimana sih tingkat gilingannya yang baik itu seperti apa. Gitu, jadi dapat banyak insight. Gak cuma mungkin dari sebenarnya kan gampang, kita tinggal buka YouTube, Google, kita cari. Cuman kalau dengan ngikutin seminar, interaksi dengan pengajarnya, jadi kita bisa nanya dan dia bisa jawab apa yang mungkin menjadi kesulitan kita pada saat menyeduh di rumah. Dan pastinya bisa praktek langsung ya. Bisa praktek langsung, betul. Terus setelah alat-alat tadi, yang perlu diperhatikan lagi apa nih? Apakah suhu air? Suhu air, banyaknya kopi, apa gimana? Betul. Biasanya kalau aku suka sharing bahwa yang harus diperhatikan tuh ada 4 pada saat kita menyeduh kopi. Oke. Yaitu ada proportion, yaitu perbandingan air dengan kopi. Oke. Lalu juga ada air, tadi yang dibilang Kang Irfan, yaitu suhu air. Iya. Suhu air yang paling ideal biasanya di suggest untuk dipakai itu biasanya 90-96 derajat. Oh, oke. Okay. Jadi jangan mendidih justru. Jangan mendidih, betul banget. Kalau mendidih malah jadi bikin coffee-nya tuh terlalu over extra. Pahit jadinya nanti dong. Bisa jadi pahit, bisa jadi ya itu ekstrak lah rasa-rasa kopi yang hilang gitu, kita nggak inginkan misalnya. Oh, jadi keluar, jadi muncul malah muncul. Ya. Tapi sulitnya biasanya ada yang nanya, loh jadi saya harus beli apa nih biar bisa mengontrol air yang nantinya saya harus pakai. Nggak apa-apa, didihkan aja dulu airnya, tapi jangan langsung dipakai. Oh, jadi jangan sampai yang blubub.
Terus dituang gitu ya. Iya, jangan didiamkan dulu sebentar baru dipakai airnya gitu. Oh, itu yang paling gampang ya. Iya, jadi paling gampang, mudah. Punya timbangan juga nih. Timbangan kalau bisa punya timbangan, tapi kalaupun tidak ya bisa menggunakan gelas ukur atau menggunakan yang intinya menyeduh kopi itu jangan kita buat sulit dulu, jadi nanti orangnya nggak mau coba, ribetan gitu, ribetan lah, ribet banget. Iya, mau nyeduh kopi aja gitu. Mungkin mau invest buat Instagram. Oh iya, sekarang itu penting beda, ya. Kayak tadi Dania juga, orang belum minum kopi udah disuruh nimbang. Iya, 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 bener juga. Makanya kalau beberapa, maksudnya timbangan kopi ya, maksudnya. Oh, kira-kira timbangan badan. Salah itu nggak bisa ya? Jangan salah beli ya, juga. Jangan salah belinya. Lo saya udah beli timbangan, tapi kok nggak bisa nyeduh kopi? Pasti lihat deh, emang salah. Iya, gitu. Okay. Jadi jangan dibikin ribet dulu, dibikin mudah dulu. Biasanya kalau udah tertarik, udah merasa bahwa oh ternyata nyeduh kopi itu suatu hal yang menarik, pasti dengan sendirinya akan membeli alat-alat berikutnya. Biasanya gitu. Okay. Penasaran, ah mau beli dripper yang ini, ah mau beli yang lain lah gitu. Oke. Okay. Jadi udah tahu kira-kira ya tekniknya. Kira-kira ya. Tekniknya. Kalau satu lagi pertanyaan nih, tadi bicara soal perbandingan. Kan memang mungkin beda-beda setiap orang, tapi biasanya kalau Rian ini bermain di rasionya berapa banding berapa sih sama air sama kopinya? Biasanya aku di normalnya ya 1 banding 15, 1 banding 16, 1 part coffee berbanding 16 part air. Misalkan kalau aku pakainya 10 gram coffee, airnya aku pakai berarti 160 gram. Oh, ini matematik. Matematik nih. Jadi itu minum kopi itu hitungan. Minum kopi itu, ayo hitung-hitungan dulu. Sehat gitu. Dan pintar kan, berotot gara-gara nge-grind. Otak pintar gara-gara ngitung. Oh, gitu ya. Pantesan kamu kalau lagi nyeduh buka kalkulator melulu. Tek 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 tek. Apa sih ini di belakang? Enggak, kalau itu sih lagi ngitung, udah dapat berapa hari ini ya. Oh, gitu ya perbandingannya itu ya. Betul. Oke. Nah, tadi kita udah mendengarkan perjalanan karir Rian, lalu juga tekniknya, lalu juga restu dari orang tua. Nah, sekarang pengen tahu nih, Rian kan sekarang ada di Amerika. Iya. Sebagai coffee professional. Mungkin Rian bisa bercerita sedikit mengenai kegiatannya di Amerika. Oke, jadi aku di sini kebetulan membantu untuk mentraining dan juga membantu setup salah satu coffee shop dari Indonesia, yaitu Dua Coffee. Okay. Yang baru aja buka untuk customer bisa datang dan menikmati kopi-kopi yang kita sajikan gitu. Okay, jadi sebagai coffee professional seperti tadi kata Rian, barista iya, lalu juga trainer iya, dan konsultan, sekarang iya. Konsultan iya. Nah, ini mungkin bagian dari konsultan pekerjaan Rian sebagai konsultan dan trainer. Ya? Konsultan dan trainer, betul. Iya, iya, iya. Oh, oke. Okay. Sebenarnya seperti apa sih? Apa nih yang harus dilakukan untuk membangun sebuah coffee shop? Biasanya sih aku akan membantu dari sisi karena mungkin aku udah terbiasa dengan alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan di sebuah coffee shop. Nah, biasanya aku akan memberikan suggestion seperti, oh kita beli alat ini aja, kita beli alat ini untuk apa sih kegunaannya dan lain-lainnya. Dan itu juga untuk penempatannya nanti di area cafe itu seperti apa nantinya, biar memudahkan si baristanya pada saat operasional. Jadi biasanya aku lebih membantu set up, membantu untuk training dengan alat tersebut. Lalu juga gimana aku bisa membantu membuat coffee shop itu operasionalnya berjalan dengan baik dan lancar gitu. Oke, jadi ritmenya setiap hari-harinya itu ya. Betul. Nah, kayaknya kita ngobrol udah lumayan panjang dan sekarang jadi pengen ngopi nih. Iya nih, gimana kalau kita minta seduhin aja sama sang juara? Sama Kang Irfan, oh sama bukan. Oke, kalau saya bisa nanti saya bikinin kopi tubruk juga enak loh. Iya, iya boleh tuh dikasih susu ambil yang banyak. Susu kental manis lagi ya. Iya, iya. Eh, satu lagi Van. Oke. Okay. Rian membantu set up coffee shop di Amerika ya, coffee shop Indonesia di Amerika. Nah, kalau dilihat nih ya budayanya. Kalau di Amerika itu kan orang mencari kopi itu apa ya, masih yang kebutuhan setiap nyari pagi, kafein gitu. Mencari kafein. Nah, apakah di Indonesia itu udah seperti itu sekarang atau memang itu menjadikan tempat hangout seperti yang Irfan bilang, nongkrong, mungkin kerja di coffee shop sambil nyari wifi gitu. Seperti apa sih? Apakah itu ada yang beda dari di Indonesia sama di Amerika kebudayaannya? Oke, yang aku lihat dari 3 minggu ini kulturnya berbeda. Antara customer di Indonesia atau khususnya di Jakarta, mungkin karena aku melihat trennya di Jakarta dengan yang ada di sini. Kalau di sini benar banget tadi yang Mbak Nina bilang adalah mereka udah
jadi sebuah kebutuhan bahwa kalau pagi sebelum ngantor itu dia harus beli kopi. Iya. Yeah. Dan setelah makan siang pun biasanya aku sering menemukan customer yang pagi udah datang, setelah makan siang biasanya dia datang lagi. Jajan lagi. Iya. Jadi memang menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka untuk membeli kopi dan meminum kopi. Tapi kalau kita lihat di Indonesia atau di Jakarta khususnya, masih menganggap coffee shop itu ya tadi benar banget sebagai tempat nongkrong, sebagai tempat hangout, sebagai tempat ngumpul bareng teman-teman, sebagai tempat untuk ngobrol, sebagai tempat untuk ngerjain tugas ya kan. Apalagi bukanya sampai malam kan, Van? Iya, kalau di Jakarta kan, di coffee shop jam 8. Kalau di sini jam 8, jam 7, jam 5, jam 6. Iya, gitu, betul. Kan? Jadi berbeda banget sih segmen customernya aku lihat. Itu juga bisa dilihat dari minuman yang dipesan. Oh, oke. Okay. Kalau di sini mereka pasti memesannya kalau nggak brewed coffee, iced coffee. Brewed coffee, iced coffee. Iced coffee-nya ini hitam ya? Iya, jadi benar-benar no flavor, nggak pakai susu. Mungkin kalau misalkan dia ke kondimen ya dia pakaiin creamer sendiri. Tapi intinya ya dia cuma butuh coffee. Kafeinnya. Kafeinnya gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia, Jakarta sekarang, mungkin kalau aku bisa bilang lebih banyak konsumen yang memesan coffee with milk. Entah itu latte, cappuccino. Jadi masih belum terlalu banyak yang mau mencoba atau prefer ke black coffee. Gitu. Ya, makanya itu dia ya, banyak yang tidak mengenal yang kopi-kopi yang beraroma atau yang ada note-nya tadi itu ya, rasa-rasa itu ya. Walaupun sekarang udah semakin meningkat sih ya. Orang juga semakin tahu, karena juga ditambah specialty coffee lokal di Indonesia semakin banyak. Banyak, ya, betul banget. Yang memperkenalkan specialty coffee dari Indonesia juga. Betul, gitu. Okay. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Rian. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ke podcast Kudos. Kudos untuk Rian dan terima kasih sekali lagi atas bagi-bagi inspirasinya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia, apalagi yang mungkin ingin membuka coffee shop. Betul, membuka coffee shop. Yeah. Jadi tadi udah bagi-bagi juga bahwa membuka coffee shop juga sebenarnya harus kenal juga sama kopinya ya. Betul. Iya, jadi jangan jualan doang tapi pas tren. Ditanya apa ya gitu. Yes, ya. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you Rian dan sama-sama buat teman-teman juga yang udah hangout bareng kita di kedai kopi Kudos kali ini. Lucu juga ya, kedai kopi Kudos. Iya, selamat nyeduh di rumah. Tadi udah dibagi-bagi ilmunya sama Rian. Dan buat yang juga jadi tertarik buat berkecimpung di dunia kopi, terbuka sekarang lagi ininya ya, kesempatannya di Indonesia. Dan pikirannya juga semakin terbuka akan kopi. Ya. Nah, oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Saya Dani Iman. Irfan Isan. Saya Rian Wibawa. Sampai ketemu lagi di Kudos. Bye-bye. Bye-bye.